Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana kali ini tepatnya tadi malam ketika para pemain dari sinetron Tajwid Cinta dan tentunya bagi para kru dari sinetron Tajwid Cinta disitu pun mereka akhirnya merayakan malam perpisahan bersama dengan para pemain dari Tajwid Cinta. Nah, tentu saja di dalam acara tersebut, di situ Haris dan juga Cut Sipang mengatakan satu hal yang tentu saja sangat begitu serius dan tentunya Cut Sipang di situ seakan tak bisa berkata-kata ya guys, karena saking sedihnya mereka akan berpisah bersama dengan para fans dari sinetron Tajwid Cinta. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, Sobat Mimin, di dalam acara perpisahan tadi malam di situ pun Haris Priza langsung menyampaikan pesan yang sangat begitu mendalam yang tentunya bikin para fans di situ seakan-akan jadi baper dan juga langsung menangis lantaran mereka tak sanggup menahan ucapan-ucapan yang diberikan oleh Haris Priza mengenai soal hubungannya dan juga kedekatannya bersama dengan Cut Sipang di dalam sinetron Tajwid Cinta. Di situ pun seakan-akan klarifikasi pun terjadi di antara mereka berdua secara langsung dan di hadapan publik. Nah, Sobat Mimin, gimana nih menurut pendapat kalian soal apa yang disampaikan oleh Haris Priza kepada publik? Silakan tulis di kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.